Belum adanya sanksi tegas seperti denda bagi pengelola tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan membuat pelanggaran terus terjadi. Seperti di salah satu kafe di Jalan Yosudarso, Palangkaraya, selain ada pengunjung yang tidak menggunakan masker, pihak pengelola juga tidak mengatur jarak antara pengunjung. Bahkan saat melihat tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Palangkaraya datang ke kafe tersebut, sebagian pengunjung yang tidak menggunakan masker langsung kabur, meninggalkan kafe yang ada. Ironisnya, saat petugas memberikan imbauan agar pengunjung selalu menggunakan masker dan menjaga jarak, terkesan diabaikan oleh para pengunjung yang tidak mau memindahkan tempat duduknya untuk menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Beberapa waktu yang lalu, tempat ini sudah beberapa kali ditegur oleh Satgas agar tidak melayani pengunjung yang tidak menggunakan masker, serta selalu mengawasi jarak antar pengunjung. Tetapi sayangnya, karena banyaknya pengunjung membuat protokol kesehatan terabaikan. Kita sudah maksimal juga, Pak. Untuk jaga jarak ini kelihatannya memang sulit. Karena tamu ini membludak, apalagi malam minggu ini. Sudah kebiasaan kalau malam minggu cuacanya baik, tidak hujan, sudah pasti membludak, Pak. Nah, jadi kita sudah menyediakan meja yang sudah kita tempatkan, tapi tamu ini awalnya duduk jauh, pelan-pelan geser-geser merapatkan dirinya. Nah, jadi kita kewalahan betul, Pak, kalau masalah jarak ini, jaga jarak ini, Pak. Sementara itu, Kemal Nasri, anggota DPRD Palangkaraya, menegaskan supaya protokol kesehatan bisa dipatuhi oleh pelaku usaha, harus ada sanksi tegas bagi pelaku usaha yang tidak mengedepankan protokol kesehatan. Dan untuk membatasi jumlah pengunjung, maka pengelola harus juga mengurangi jumlah kursi dan meja yang ada. Harus ada sedikit penekanan, sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan tersebut, yang harus tetap menjaga jarak. Artinya ya kalau tidak ada alasannya terlalu banyak pengunjung, ya bagaimana caranya kursi dikurangi, meja dikurangi supaya social distancing-nya bisa terjaga. Saat melakukan pemantauan di tempat lainnya di karaoke di Jalan Cilik Riwut kilometer 2, tim Satgas menemukan adanya kerusakan tanda silang jaga jarak pada kursi di ruangan karaoke. Dan petugas meminta pihak pengelola untuk memperbaikinya sehingga protokol kesehatan dengan menjaga jarak terus terjaga. Dede Saptajaya dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.